Mereka ingin meniru konsep kita. Saya sejak awal sudah bicara kepada mereka, termasuk kepada Presiden Somalia. Saya bilang, kalian tidak akan bisa meniru konsep Indonesia karena apa? Kalian itu tidak punya satu titik kunci di Somalia, saya bilang. Kalian tidak punya satu organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Anda harus bisa mendirikan sebuah organisasi yang setidaknya mirip dengan NU. NU itu adalah semua dimulai dengan akulturasi budaya. Dan mereka memang tidak punya itu. Makanya saya bilang kita punya 4 poin yang harus dilakukan di dalam negara Somalia. Satu, mereka harus punya Pancasila. Ini berat, berat sekali. Saya ceritakan mengapa Pancasila ini bisa diterima oleh mayoritas orang Islam. Saya ceritakan mulai dari Mbah Hasim dan sebagainya. Kesalahan mereka adalah satu, mereka tidak punya organisasi yang bisa melakukan social deployment seperti NU. Tepuk tangan untuk NU. Saya seminggu yang lalu terlibat dalam konferensi internasional oleh Presiden Somalia, Kementerian Agama Somalia, Kementerian Luar Negeri Somalia, dan Kementerian Sosial Somalia. Mereka ingin tanya, apa sih kuncinya di Indonesia ini untuk meredam intoleransi radikal dan teror? Saya diminta pendapat supaya orang-orang Somalia ini bisa mengcopy paste strategi kita. Mulai dari strategic communication, strategic in prevention, dan strategic in surveillance dan sebagainya. Mereka ingin meniru konsep kita. Saya sejak awal sudah bicara kepada mereka, termasuk kepada Presiden Somalia. Saya bilang, Anda tidak akan bisa meniru konsep kita di Indonesia. Pertama, kita itu punya bermacam-macam agama. Kita ada ribuan pulau, ada ratusan bahasa, ratusan ethnical group, bukan suku, tapi kita menyebutnya ethnical groups. Karena di Jawa sendiri ini sebenarnya sukunya Jawa semua, tapi ada beberapa ethnical group. Nah, kemudian kita juga punya beberapa tafsir-tafsir agama. Makanya saya bilang juga kepada mereka bahwa di Indonesia itu tidak ada orang yang menganut agama. Di Indonesia itu menganut tafsir-tafsir agama. Dan itu kita harus jujur mengakui itu. Orang Hindu yang ada di Bali itu beda dengan Hindu yang ada di India. Kalau sampean tanya ke saya, agamanya apa? Saya akan bilang Islam, tapi pasti ada pertanyaan lanjutan yang mungkin tidak akan diucapkan. NU apa Muhammadiyah? Kalau ditanya manhajnya apa, mazhabnya apa? Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Kita ini bermacam-macam. Sama-sama Islam. Demikian juga dengan orang Kristen. Kalau kita tanya agamanya apa Kristen? Katolik apa Protestan? Ortodoks, Yehova, Mormon. Di Ortodoks sendiri ada Yunani Ortodoks, ada Koptik, ada Maronit seperti yang dianut oleh orang-orang Suriah dan Libanon. Macam-macam. Makanya kita ini sebenarnya adalah penganut tafsir-tafsir agama. Lalu saya bilang ke pemerintahan Somalia, bagaimana dengan Anda? Dia agak bingung. Yang menjawab itu namanya Muhammad Jelle. Ini dari Kementerian Agama. Dia bilang, nah itu persoalannya. Kami ini semua penganut Wahabi Salafi hampir 100%. Tapi konfliknya sampai hari ini belum selesai. Coba bayangin. Di Indonesia kita berbeda agama, bahkan yang seagama pun tafsirnya bermacam-macam. Tapi kita alhamdulillah bisa terselesaikan persoalan-persoalan ini. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadi garis besar di sini. Saya bilang intinya gini, kalian tidak akan bisa meniru konsep Indonesia karena apa? Kalian itu tidak punya satu titik kunci di Somalia, saya bilang. Kalian tidak punya satu organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Itu ini saya jawab seperti itu. Wallahi. Karena bukan saya karena orang Nahdien. Saya lahir di Madura. Keluarga ibu saya dari Nahdien tulang sumsum.
Nah, bapak saya ini Muhammadiyah, meskipun bapak saya bukan Muhammadiyah. Bapak saya itu menjadi Nahdien karena menikahi ibu saya. Keluarganya masih Muhammadiyah. Tapi setiap ada keluarga saya yang meninggal di keluarga bapak saya yang paling depan selalu mentahlilkan itu. Setiap bulan maulud, saya selalu mengadakan maulid dan di kampung saya, di kampung bapak saya. Karena ini bukan karena soal fanatisme terhadap Nahdlatul Ulama, tapi saya melihatnya secara empirik apa yang terjadi di negara-negara yang menganut Wahabi Salafi. Nanti saya ceritakan. Saya sudah berkeliling, saya sudah ke Afrika kurang lebih 3 kali, saya sudah ke beberapa negara di Timur Tengah, ke negara-negara di Asia Selatan, di Asia Tengah, ke Filipina, dan juga ke beberapa negara di Amerika Selatan. Dan saya kebetulan belajar di Amerika dan tinggal di Amerika kurang lebih 6 tahun. Saya tahu semua bagaimana gestur-gestur cara beragama orang-orang yang mengaku beragama. Saya tahu gestur-gestur orang yang mengatakan sebagai orang sekuler, orang liberal dan sebagainya. Saya tahu persis. Kemudian apa yang saya bisa berikan kepada orang Somalia, saya bilang, Anda harus bisa mendirikan sebuah organisasi yang setidaknya mirip dengan NU. Saya ceritakan, NU itu adalah semua dimulai dengan akulturasi budaya. Dan mereka memang tidak punya itu. Ini persoalannya. Kekuatan dua politik terbesar di Somalia, sesama Wahabi Salafi ini bentrok. Satu berafiliasi ke Arab Saudi, satu ke Qatar. Ini sama-sama Wahabi Salafin. Al-Shabab yang melakukan pembantaian di negara-negara tanduk Afrika dan menguasai setengah wilayah Somalia ini penganut paham yang sama, Wahabi Salafi juga. Kekuatan-kekuatan di dalam tentara dan polisi di Somalia itu dipimpin oleh sebuah organisasi kajian Islam yang namanya Al-Ittihad Al-Islamiyah yang dipimpin oleh seorang jenderal. Wahabi Salafi juga. Coba bayangin, orang yang ingin memerangi terorisme dan terorisme yang ingin diperangi pahamnya sama. Maka saya bilang kita punya 4 poin yang harus dilakukan di dalam negara Somalia. Satu, mereka harus punya Pancasila. Ini berat, berat sekali. Saya ceritakan mengapa Pancasila ini bisa diterima oleh mayoritas orang Islam. Saya ceritakan mulai dari Mbah Hasim dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mereka ini tidak mau berdampingan dengan orang yang berbeda. Karena kalian menganut faham-faham Ibnu Taimiyah yang memang tidak menghendaki perbedaan. Kalian ini adalah penganut faham-faham dari Said Qutb dalam Fi Dilalil Quran, Ma'alim Fil Tariq, dan faham-faham yang dianut oleh Muhammad Qutb dalam Jahiliyatul Qarnil Isyrin. Dan juga kalian ini terlalu terbiasa dan luas untuk memberikan pemahaman-pemahaman Abu Bakar Naji dalam Idarat At-Tawahhush. Sehingga kalian ini berperang bukan ingin mematikan brutalitas, tapi kalian sebenarnya adalah merebutkan porsi-porsi brutalitas itu. Hari ini pemerintahan di Somalia juga melakukan praktek-praktek brutalitas. Bukan atas nama agama, bukan atas nama tafsir, tapi atas nama politik. Ini adalah gestur-gestur yang terjadi dan yang merusak sejarah Islam selama 1400 tahun. Dan ini dipraktekkan oleh Somalia, dipraktekkan oleh Boko Haram di Nigeria, dipraktekkan oleh Jabhat al-Nusra di Suriah, dan dipraktekkan oleh Laskar At-Taiba di Pakistan, Afghanistan, dan di sebagian negara bagian India seperti Jammu dan Kashmir. Kesalahan mereka adalah satu, mereka tidak punya organisasi yang bisa melakukan social deployment seperti NU. Tepuk tangan untuk NU. Saya merinding kalau cerita soal NU. Terus terang, wallahi, karena memang NU ini tidak dipunyai oleh negara manapun di dunia.